masukin filamen ke sini kalau kita mau pakai pencet yang ini. Terus ini untuk mengatur kecepatan. Ayo Caca, kita masukin filamennya. Sini Caca, Caca dulu. Biar kamu masukin. Teman-teman, kalau misalnya tadi kan lampunya merahnya, lampu merahnya kedip-kedip. Kalau misalnya sudah tidak kedip-kedip lampu merahnya, berarti sudah bisa dipakai. Caca dulu coba. Teman-teman bikin kayak gini penuh dengan kesabaran. Warnanya dari hijau. Udah selesai, nih lihat. Nah teman-teman, video kali ini sudah selesai ya. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye. Mengintip. Nih Oca, Oca lagi bikin figura. Buat di rumah katanya. Keren banget. Pada kreatif banget. Itu punya Sarah. Sisir. Sarah bikin apa itu? Ini make up. Ini sisir, ini. Coba lihat mama sisirnya. Tunggu. Ini minyak-minyak, sampo-samponya. Sampo-samponya. Ini jepit-jepit sama buat ngeritingin rambut. Oh, ini jepit sama buat ngeritingin rambut. Ya ampun, kreatif banget. Itu ini. Ini sisir. Bagus dah. Bagus banget. Kok Sarah bisa sih? Iya. Ada mejanya lucu banget. Nih, mejanya kenapa ada bolongannya? Itu buat kalau misalnya mama itu kalau misalnya mau yang potong rambut, guntingnya taruh sini.
pertama kan kita bikin garis-garis panjang. Habis itu apa itu kita tempelin. Ini kan ada nih, kita lem, tempelin, lem, tempelin, udah jadi meja. Kursi, tapi kursinya Alang nggak kayak gini, soalnya ada yang bawah, ada yang atas sebelah. Jadi tiduran kursinya. Kembali rambutnya di lucu sini banget. Ih, kakak Sarah bisa bikin kursi sendiri. Mobil, Bu. Mobil? Oh, Kenzo pengen dibikinin kakak mobil. Bisa enggak kakak? Pingsan kakak Jo. Pingsan. Ini aja udah 1 jam yang lalu. Ngulang-ngulang. Hebat loh. Mari kata.